Tasha. Hai, saya Patricia. Saya Lina. Dan sekarang kami berada di Negeri Sembilan. Kenapa banyak sangat nama Za'ba dekat Negeri Sembilan ni? Tadi kat Dewan tu tak pun. Tadi saya nampak Jalan tu pun nama Za'ba. Sebab kita sekarang kat Za'ba. Kita tak tahu Teratak Za'ba ni apa. Teratak stand for rumah. Maksudnya rumah Za'ba sendiri. Tapi siapa Za'ba? Kalau kita nak tahu siapa Za'ba ni, jom kita masuk dalam dan tengok. Tan Sri Zainal Abidin bin Ahmad dilahirkan pada 16 September 1895. Dia dikenali sebagai Za'ba dan merupakan seorang penulis dan yang dikenali ramai. Tak pada tahun 1927, Za'ba telah menekankan sangat-sangat tentang kepentingan kedudukan untuk mengutamakan bangsa orang Melayu. Pernah dengar juga tak yang bahawa Dr. Mohd pernah mengeluarkan kenyataan bahawa Melayu masih ketinggalan? Pada akhir tahun 1916, beliau telah menerbitkan beberapa seri buku dan di sini adalah salah satu antara terbitan beliau, iaitu Pelita Bahasa Melayu Penggal 3. Beliau telah mempertengahkan permasalahan kemasukan dan kemiskinan masyarakat Melayu. Pada tahun 2014, Dr. Mahathir telah mengeluarkan satu kenyataan yang bahawa masyarakat Melayu masih ketinggalan. Jadi, mengapa permasalahan kemasyarakatan kemiskinan dalam kalangan masyarakat Melayu ini masih wujud sehingga sekarang? Okey, Pendeta Za'ba adalah salah satu alumni dan di antara orang Melayu yang mendapatkan pendidikan awal pada tahun awal 19. Dan beliau pulang ke Tanah Melayu dan telah menyumbangkan dalam sumbangan yang terbesar dalam bidang penulisan, dan beliau telah membawakan ideologi beliau dalam satu artikel, iaitu Jalan Keselamatan Orang Melayu. Dan beliau mengatakan bahawa pendidikan adalah elemen yang paling penting sekali untuk menaikkan taraf golongan orang Melayu. Dan beliau mengatakan kita perlu harus menggerakkan diri kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan harus berusaha untuk mendapatkan membawa orang Melayu untuk mendapatkan kemajuan. Antara ideologi yang dikupaskan oleh Za'ba ialah untuk mengubah kemiskinan dalam masyarakat Melayu, kita mestilah mengubah tingkah laku supaya menjadi lebih baik. Ini dapat dilihat dalam risalah yang diterbitkan oleh Amiruddin Mansur yang menulis tentang mengenang perjuangan bahasa Za'ba. So dalam artikel ini, dia mengatakan bahawa kemajuan sesuatu bangsa adalah berpaksikan atas daya usaha masyarakat yang terdahulu untuk menegakkan dan mengasaskan sesebuah bangsa. Jika tiada mereka yang berwibawa, maka sesebuah bangsa itu tidak akan berjaya. Kita sebagai masyarakat yang terkini harus belajar tentang sejarah tokoh-tokoh yang terdahulu, kerana bangsa yang tidak mengenali dan tidak mempelajari tentang tokoh-tokoh yang terdahulu tidak akan tahu akan benar adalah mereka memperjuangkan bangsa kita. Jadi menjawab kepada ideologi yang dikupaskan oleh Za'ba, kita perlu bangsa kita sendiri perlu mengubahkan diri dari segi pemikiran yang lama dan kolot kepada pemikiran yang lebih maju mengikut kepada peredaran zaman. Rasa dapat saya lah melalui Za'ba ni dibuat pada ilmu kelemahan lah. Kebanyakan orang Melayu banyak ikut dengan cara-cara dia menyampaikan ilmu ni lah. Mungkin yang kita tahu, dia memang memperjuangkan bahasa Melayu itu sendiri. Ya. Kan? Okey. Lepas tu memang dia banyak menulis dan mengarang
mengenai Melayu itu sendiri sebenarnya. Okay. Dia punya apa? Peranan Melayu itu sendiri Melayu. Dan lebih kepada dan lebih kepada diberi nasihat dan kesedaran pada orang Melayu itu dalam dia punya apa? Penulisan itu sendiri. Okey, baik. Pertama kita tengok dari segi dia punya ni lah, terbitan-terbitan buku dia. Dari segi buku mengarang bahasa dia, yang mana benda tu dia guna pakai juga di misi-misi kan, dalam pendidikan. Uh-huh. Lepas tu dia punya, itulah dia punya puisi dia sajak itu. Untuk zaman sekarang dia gunakan, itulah macam lebih kepada memberi nasihat kepada ni lah, masyarakat kita sekarang kan. Itu peranan dia sebenarnya. Benda tu kita tak nampak, sebab dia tak ada kan. Jadi benda-benda tinggalan dia itulah yang buatkan kita dapat ni lah, dapat apa yang sampai dia sekarang. Dia sampaikan apa sekarang ni. Dan kewujudan dia lah, kewujudan tak buat sendiri lah. Okay. Sebagai sebagai ikon tu. Wanita Za'ba merupakan pelopor bahasa dan juga kesusasteraan Melayu bermula pada tahun 40-an. Oiham telah menghasilkan tata bahasa berasaskan kepada pelita bahasa 1, 2 dan 3 dan ini merupakan asas kepada tata bahasa yang ada sekarang. Tata bahasa Za'ba ini merupakan sebenarnya asas kepada tata bahasa yang ada sekarang. Dan memang dalam bidang bahasa, mata pelajaran bahasa Melayu, penggunaan ayat yang gramatis ya, berbandukan pada tata bahasa Za'ba yang telah dibaiki, ditingkatkan lagi supaya menjadi lebih lebih padu oleh tata bahasa, oleh beberapa orang tokoh-tokoh bahasa pada tahun bermula pada tahun 70-an. Iaitu berasaskan pada tata bahasa beliau menjadikan penggunaan ayat dan juga penggunaan morfologi yang ada sekarang ini. Dan kalau dilihat kewujudan Teratak Za'ba ini sebenarnya boleh dijadikan sebagai, sebab wujudnya rumah itu hanya sekadar rumah seperti muzium yang biasa. Jadi pada saya seharusnya perlu diadakan aktiviti yang interaktif di antara pengunjung Teratak Za'ba untuk mengikuti mungkin bengkel-bengkel penulisan, bukan hanya sekadar melihat manuskrip, melihat kepada tag writer yang digunakan, tapi sepatutnya rasa saya kalau dari segi spirit Za'ba itu sendiri untuk mengembangkan idea beliau agar masyarakat berubah dan sebagainya. Jadi rumah yang begitu cantik di pinggir apa nama sawah padi itu kelilingnya bersebelahan dengan homestay Lonik ini boleh digabungkan sebagai tarikan pelancongan, khususnya yang program-program apa nama ni pelancong yang ke homestay Lonik boleh juga dikelolakan di Teratak Za'ba. So, konklusinya dari sini kita dapat mengetahui sumbangan terbesar Za'ba dalam sistem pendidikan melalui karyanya dan ideologi beliau terhadap pendidikan pendidikan di Malaysia dan memberikan kesannya besar terhadap masyarakat Melayu. Dan juga segala cerita, sejarah dan kisah tentang beliau kita boleh dapati di Teratak Za'ba. Jadi kita sebagai generasi muda pada zaman sekarang haruslah berfikiran lebih maju ke depan dan tidak berfikiran kulut seperti apa yang diperkatakan oleh Za'ba untuk memartabatkan bangsa Melayu kita.